Beberapa orang tua mungkin khawatir jika tinggi badan anaknya tidak optimal, terlebih jika moms dan dads memiliki tinggi badan kurang tinggi. Salah satu faktor yang mempengaruhi tinggi badan anak adalah faktor genetik. Jika moms atau dads memiliki tinggi badan di atas rata-rata, maka besar kemungkinan memiliki anak yang tinggi juga. Sebaliknya, jika moms atau dads kurang tinggi, mungkin saja faktor genetik ini bisa menurun ke anak. Namun jangan risau lagi, sebab ada cara membuat anak cepat tinggi menurut ahli gizi loh. Apa saja caranya? Sebelum tonton videonya, jangan lupa like, comment, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Nakita. Menurut ahli gizi, cara supaya anak cepat tinggi adalah dengan memberikan nutrisi sesuai dengan gizi seimbang. Gizi utama yang harus terpenuhi adalah protein. Protein menjadi salah satu faktor membuat anak cepat tinggi karena sumber protein akan sangat membantu proses pertumbuhan pada anak. Ahli gizi juga menyarankan supaya moms lebih bijak memberikan sumber lemak dan gula pada makanan sang buah hati. Karena biasanya lemak dan gula jadi penyebab penumpukan berat badan. Ahli gizi juga memberikan daftar makanan dan minuman yang bisa diberikan pada anak supaya ia cepat tinggi, seperti makanan yang kaya akan kalsium, vitamin D, dan fosfor. Makanan kaya kalsium, vitamin D, dan fosfor bisa moms dapatkan dari berbagai buah, sayuran, susu, dan ikan. Ketiga sumber mineral dan vitamin tadi akan sangat mendukung pertumbuhan tulang anak. Jadi, cara agar anak cepat tinggi tak perlu memberikan suplemen tambahan. Cukup menjaga asupan gizinya secara seimbang saja dan memaksimalkan pemberian protein. Semoga bermanfaat, moms.